Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan jadwal lengkap pekan ke-6 La Liga Spanyol 2022-2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Jadwal pekan ke-6 La Liga Spanyol 2022-2023 hari Sabtu, 17 September 2022. Real Valladolid versus Cadiz pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Mallorca versus Almeria pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Barcelona versus Elche pukul 21.15 malam waktu Indonesia Barat. Valencia versus Celta Vigo pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal pekan ke-6 La Liga Spanyol 2022-2023 hari Minggu 18 September 2022. Athletic Bilbao versus Rayo Vallecano pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Osasuna versus Getafe pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Villarreal versus Sevilla pukul 21.15 malam waktu Indonesia Barat. Real Sociedad versus Espanyol pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat. Real Betis versus Girona pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal pekan ke-6 La Liga Spanyol 2022-2023 hari Senin 19 September 2022. Atletico Madrid versus Real Madrid pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Berikut daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2022-2023 urutan 1 sampai 10. Real Madrid memimpin dengan koleksi 15 poin hasil dari 5 pertandingan, dibuntuti oleh Barcelona di urutan kedua dengan koleksi 13 poin hasil dari 5 pertandingan. Daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2022-2023 urutan 11-20. Getafe berada di urutan ke-18 dengan 4 poin hasil dari 5 pertandingan. Sedangkan Elche dan Cadiz menempati urutan ke-19 dan 20 dengan masing-masing mengemas 1 dan 0 poin hasil dari 5 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara La Liga Spanyol 2022-2023. Robert Lewandowski memimpin dengan koleksi 6 gol, diikuti oleh Iago Aspas yang mengemas 5 gol. Daftar top asis sementara La Liga Spanyol 2022-2023. João Félix dan Kang In-Lee memimpin dengan sama-sama telah menyumbangkan 3 asis. Berikut daftar top clean sheet sementara La Liga Spanyol 2022-2023. Marc-Andre ter Stegen dan Gereni Moruli memimpin setelah keduanya sama-sama membuat 4 clean sheet. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.